Sementara itu, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka diundang dalam acara konsolidasi Partai Gerindra pada hari Minggu 15 Oktober 2024 mendatang atau 2023 mendatang. Menurut rencana, Ketua Umum sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir dalam kegiatan itu. Hal ini diungkap DPC Partai Gerindra Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut Gerindra, Gibran diundang dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Namun, seperti diketahui saat ini, nama Gibran seringkali dikait-kaitkan sebagai salah satu kandidat pendamping Prabowo di Pilpres 2024 sebagai bacawapres. Kendati memang Gibran kini terbentur aturan usia pengusungan capres-cawapres yang kini masih dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Saat ditanya apakah akan hadir di acara konsolidasi Partai Gerindra, Gibran masih belum mau mengonfirmasi. Namun Gibran mengaku akhir pekan mendatang memang sedang ada acara di ibu kota. Tapi kalau diundang nanti datang nggak mas kalau yang acara Gerindra konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Artinya kalau diundang sebagai wali kota Solo? Ya nantilah ya. Rencananya Pak Menhan datang juga? Ya nanti lihat dulu. Yeah. Belum terkonfirmasi. Enggak, aku kan miskondo, aku ini jatuh.